certain image. Cause I'm the one to pull the curtain. Watch till we I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya lur? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, berkah dan barokah. Amin, amin. Untuk video kali ini kita akan review atau mencoba code name Sri Kandi Rombak menjadi SR2. Tampilan luarnya seperti ini ya guys, setelah dirombak menjadi SR2 Legacy. Untuk tampilan belakang agak beda ya guys. Di sini ada logo Hino dan di kaca ada tulisan Mercedes-Benz. Ya, mungkin autornya kurang ngopi jadi kurang fokus. Ya, kita tunggu aja. Mungkin besok-besok ada updatean yang lebih baik lagi. Doain saja ya lur. Lanjut bagian interiornya lur, seperti ini ya, yang belum dirombak. Setelah dirombak seperti ini, posisi map pindah ke atas dekat aksesoris bonekanya. Lanjut bagian dalam, bagian formasi kursinya ya, seperti ini formasi Sri Kandinya. Terus setelah dirombak masih tetap sama formasi 22, cuma perbedaan di bagian belakang Sri Kandi tidak ada toilet, kalau yang rombak ada toilet plus kandang macannya. Lanjut cara pemasangan code name, simak langkah demi langkahnya agar bisa berhasil dalam pemasangannya. Terlebih dahulu kita cek di gamenya, masih tetap sama ya Sri Kandi. Terus kita buka APK Yarchiver, kemudian kita cari file code name-nya ya lur. Kita pilih semua, kemudian
kita salin. Setelah salin, masuk folder memori perangkat, lanjut Android, kemudian OPP, kemudian Komaleo Busit, kemudian aset bin data, dan kemudian klik kotak warna hijau ya lor. Tunggu proses sampai selesai dan berhasil. Sukses. Setelah itu kita klik home, kemudian kita hapus history game yang tadi ya lor. Terus kita coba buka lagi gamenya, apakah sudah berubah. Tling, berubah. Yeay, berhasil. Semoga bermanfaat ya lur videonya. Terima kasih.